Pemirsa, tetap gimana kabarnya nih? Welcome back to my Pawon Pemirsa. Seperti biasa ya kan, hari ini saya Dendek Pawon mau ngapain? Saya mau masak tewel, kok tewel? Mau masak kates yang saya belanja kemarin di toko Asia tuh. Sebentar ya, ini tak ambil dulu katesnya. Udah rempong, sebenarnya aku masih ada makanan sih. Tapi kok hari ini pengen makan oseng-oseng kates, Mirsa ya. Nanti mau masak nasi jagung juga tuh katesnya ya kan. Sekarang mau tak masak, Rek. Karena kemarin tuh kan saya belanja di Barcelona ya kan. Tapi belanja cuma sedikit sih, jadi ya seperti itu. Terus nanti saya mau bikin OTOT, Rek. Mau bikin itu apa namanya, Weci ya, ala-ala seperti itu. Ya sebenernya sekarang kita masak. Di luar wadem hari ini tuh 2 derajat, pemirsa. Pagi tadi tuh ngeri murah kuen kayak gini. Wadem ini gak UM. Makanya saya hari ini rada-rada KO ya, rada-rada batuk, rada gak pena awake. Apa gergesi pemirsa karena wademe ndak UM. Terus besok itu malah katanya 0 derajat, jel. Terus bisa-bisa minus. Aduh, rempong. Tapi nggak ada salju ya di sini ya. Kalau kalian banyak tanya masuk kok nggak ada salju, yuk tanya yang ini, tanya awane atau apa? Mendunge kena apa kok rane salju. Teko aku aneh. Ya pemirsa, yuk sekarang kita masak. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Ini mau tak apa jenenge? Mau tak iris-iris dulu pemirsa, kalau enggak nanti videonya kedawan tuh. Gede kates e. Nanti saya pengen nanam di itu, kira-kira tumbuh nggak ya di kebunanku. Yowes. Nah pemirsa YouTube, ini saya sudah selesai prepare ya kan. Tuh lihat apa aja bahan-bahannya untuk bikin tumis-tumisan tadi. Nih sangat simple ya, tak kasih lihat kalian. Ini sudah tak potong-potong tadi ke katesnya nih, sampai aku boyoan pemirsa ya karena motong-motong ini. Dan ini saya ada senjata pamungkas, yaitu apa? Pete. Nah ini nanti buat ambon-ambon jumbleng ya, seperti itu. Dan bumbunya apa aja, ini semuanya mau tak haluskan kecuali laos ya, brambang, bawang, lombok. Wes tutok, simple kan. Terus nanti saya juga mau bikin OTOT Rek. Ini ada campur sari, apa namanya, sayur mayur ya, ada gobes, toge, terus ada wortel, terus ada daun bawang dan daun seledri, seperti itulah pokoknya ya. Terus nanti mau tak tambahin udang, karek sidik udang korek nanti buat bikin OTOT. Yuk sekarang kita masak bareng-bareng pemirsa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini tak haluskan dulu bumbunya, tak kasih lihat. Pemirsa ada yang lupa, mohon maaf tadi sebelum ininya dimasak, katesnya. Ini mau tak uyek-uyek dulu pakai garam ya. Dikasih garam segini aja. Diunyet-unyet pemirsa sedikit lagi. Supaya apa? Ini nanti katesnya itu cepat empuk dan memes ya. Kalau orang Jawa bilang memes gitu. Nah ini diuyak-uyak, ini dirempon-rempon gini sampai dia benar-benar lemes dan mengeluarkan air ya. Tapi itu nanti kita cuci supaya nanti tidak terlalu asin kalau dimasak, seperti itu ya pemirsa. Oke, tak selesaikan dulu Rek. Campur-campur sampai nanti kalau udah memes kalian tak kasih lihat. Nah pemirsa, ini katesnya sudah letoy tuh lihat, alias sudah memes ya, tuh sudah mengeluarkan air gini. Kita diamkan 5 menit aja pemirsa, terus kita cuci ya pemirsa. Tuh kalau sudah lemes gini berarti dia sudah cepat empuk nanti kalau dimasak. Oke, sip, tak cuci tangan dulu Rek. Oke pemirsa, sekarang mau tak cuci ya, tak bilasi pakai air. Abaikan pawonku yang belangkrak ya, karena ya seperti inilah keadaannya. Ini mau tak bilasi pakai apa namanya, air biasa, supaya nanti dia tidak terlalu asin pemirsa ya. Ini biarkan aja, ini mau tak pakai buat ini nanti. Tak pakai buat ini loh. Ini tuh buat fungsinya menghilangkan getah-getahnya itu loh pemirsa, kalau masih ada getah ya. Tapi kayaknya sih nggak ada ya. Telutue pemirsa, telutue. Kalian tahu telutuh nggak sih? Nah, di KTC itu mineral di untal orang gatel mengilat. Nah gitu. Oke pemirsa, ini dicuci sampai dia benar-benar bersih ya, tidak terlalu asin. Nanti takutnya keasinan Rek. Oke sip, tuh lihat cuakep loh. Irisannya dipotong-potong pakai anu pemirsa, jangan dipasah ya. Kalau dipasah nggak enak, enak dipotong pakai pisau. Oke sip, ini saya sudah panaskan lengo. Tak kecilkan apinya, ini saya pakai lengo ini ya, minyak kelapa. Panaskan bumbu halus tadi ya. Jos. Kalau minyaknya panas tuh gitu. Aku loh pemirsa malah lali ratuku lengo klentek meng. Jan. Oh padahal lo arep goreng OTOT malah lali. Wis tak masak iki sik, terus aku tak mlayu supermarket mari ngono. Goblok.
dimasukkan laos pemirsa ya. Oke, kita masak tumis-tumis sampai dia matang ya. Oke pemirsa, tambahkan setengah sendok teh garam ya, sedikit aja dulu. Terus juga ini mau tak tambahkan gula. Mana sih gula aing? Rempong. Nah, ini gulanya sedikit aja ya. Setengah-setengah, karena kenapa nanti takutnya keasinan. Karena kan tadi udah pakai garam. Terus nanti mau tak tambahin micin juga soalnya. Oke, gitu ya. Ini kalau sudah asap, udah matang kayak gini, sekarang masukkan senjata pamungkasnya, yaitu pete. Petenya kita masukkan pemirsa ya. Kita oseng sampai dia mengeluarkan aroma batang. Aroma batang, bahasanya rek. Aroma-aroma sedap khas pete gitu loh pemirsa, maksud aing. Arep nggae otel-otel ngonek lentek malah entek pemirsa, ya wis mari ngene aku tak muduk. Ini aroma-aroma jumbleng sudah terasa ya. Oke, biarkan dulu rek. Nah pemirsa ketok ra, ini petenya sudah matang, sudah mengeluarkan aroma-aroma khas gitu ya. Karena tak masukkan yang namanya ini kates. Mas Rul, kenapa kok bumbunya nggak dirajang-rajang aja? Suka-suka aing dong, masalah buat anda. Nah gitu. Kalau mau dirajang-rajang ya silahkan. Kalau aku mah suka kayak gini. Jadi kalian tidak usah komplain. Gak usah sok pinter, sing paling pinter masak. Paling masakannya yora enak. Nah pemirsa kita ini ya, kita oseng-oseng seperti ini sampai tercampur rata. Oke sip. Nah gitu pokoknya dicampur-campur. Terus nanti kasih kecap. Mantep rek. Nah pemirsa kan tak tambahkan masako rasa ayam. Nah tambahkan masako ya, segini aja. Jangan banyak-banyak nanti kasinan. Kita campur-campur. Kalau kurang asin bisa tambahkan garam pemirsa ya, atau tambahkan masako lagi. Nah gitu rek, tuh lihat. Masak sampai dia benar-benar empuk. Terus kita tambahkan kecap manis deh. Tuh. Aduh, ngeleram rek ini. Ini sudah mulai empuk, apinya tak kecilkan dulu. Saya mau lari ke supermarket sebentar. Mau cari ini apa, lengok lentek. Yuk ikut aku dulu ke supermarket. Tak tiliannya pas bro ya. Terus pas tapi kurang empuk ya. Ini tak cilikin nomor telu saya. Yuk kita ke lari ke supermarket dulu. Ini saya mau ke supermarket sebentar. Udah pakai jaket ya, karena di luar dingin banget pemirsa. Ngeri hari ini panas apa? Cuacanya tuh wadem banget. Saya mau lari sebentar ke supermarket bawah situ ke Kondis. Arep masak lho ndadakno. Aduh. Lengone entek pemirsa, pemirsa lali mangape tuku. Saya ini rada tengengen ya. Ya wis lah ora apa-apa. Ambune bawang jaketku meneh. Duh, ciloko iki. Sakit larang jare. Ya. Aduh, rek. Bener-bener ya, rempong, rempong bikin konten YouTube tuh. Dapur narpe nguntal, jangan kates entak. Lengone klentek entak entak menggoreng ini. Ah, liar aing. Tapi gak apa-apa, ya sih, tak belanja dulu. Kak lawang sih. Oke, yuk. Dapur narpe nguntal entak. Entak barang lo kunti rempong. Malah tidak nucul bareng kik. Nah, apa sih? Sek. Pemirsa jalannya sini ya. Aku mau ke supermarket. Disambung di sana aja. Rempong, liat aing. Lewatnya sepeda ya. Nah, supermarketnya ada di seberang sana. Tuh, Kondis tak nyebrang sih ya. Nyari lengo mana? Lengo. Oh, ini dia. Nih. Sama beli yang besar aja. Oke, biar awet. Sing ini kali yo, oh, gedean iki lah. Wes yuk bayar sik 6 euro. Sekarang lari karena takut nanti masakanku gosong ya. Soalnya di rumah enggak ada orang. Tidak dapat ke. Sik pemirsa. Masukkan kunci sik ke rumah. Dah. Liar aing. Oke,
Ini lift malah pakai ada di atas lagi. Rempong. Sik, nomor telu. Duh, liar aing pemirsa, ini dapat juga kan nih. Duh, rempong orang gue, rempong pemirsa ya. Arpe nguntah. Jangan ke atas lo ngopon tiin dan ntar goreng ote-ote. Aduh, aduh. Yes, disambung di pawon aja. Aku soalnya takutnya nanti masakanku gosong. Karena uang soalnya pemirsa di rumah aku dewe. Seperti itu, Mas Sul tinggalnya sama siapa sih? Sendirian pemirsa, kalian mau tinggal sama aku? Enak aja, gak boleh ya. Ya pemasakanku rek, oh gak apa-apa ternyata. Saya tak gede nih, gini nih. Rempong. Nomor 6, nomor pitu ya deng. Udah mateng. Nah, ini sempuk kok ya mulai. Tadi tak cilik ini nomor telu. Nah, sekarang tak ambil kecap dulu, bisa tak masang kamera saya. Sambil dirasa-rasa apakah kurang asin. Sek. Rempong, bisa rempong. Saya tak jipokan saya, tak rasanya saya kurang apa. Kurang asin atau kurang saya. Enak bisa sempuk. Tak tambah nih nasi aku sedikit khas. Kurang asin, tak kabehnya lah ya. Nah, pas. Satu bungkus masako. Kita oseng-oseng lagi. Oke, sip. Sekarang tak tambahkan kecap. Beh, ambune pemirsa petene kok jumbleng. Ngeri. Saya ini nanti siap-siap ya. Jumblengnya ambune petai. Nyam-nyam. Kayak nambah kecap, rek. Nah, bahan kecap. Ini nggak endorse ya, jadi tak sembunyikan aja. Merk kecapnya. Kalian tahu lah kecapku yang gimana. Kalau kalian sering nonton. Nah, tuh. Sip. Sebentar ya, tak aduk-aduk dulu. Ini ketok merek guys. Nah, kita campur-campur gitu. Aku suka kecap ini tuh kenapa? Karena dia tuh, ini pemirsa, warnanya tuh cakep kok dipakai tuh. Nah, kita campur-campur dulu ya. Nanti kalau kurang bisa tambahin kecap lagi. Pemirsa, di YouTube ini sudah selesai ya. Sekarang saya mau bikin ote-ote. Ini tak tili anes ya, rek. Kurang apa dong? Mantap rek, Isan. Petene. Wah. Petene ini senggara nih. Mendem dia pemirsa, sumpah. Enak banget. Ya, yes, yuk sekarang kita bikin ote-ote. Mas Sul kok bikin ote-ote tuh bumbunya apa nih? Brambang, bawang, miri tuh. Di blender ya, kasih air. Di jus pemirsa. Oke, saya tak blenderin. Blender rasa di syuting ya, nanti videonya kedawan. Blendernya masuk raiso. Ini ada 6 sendok tepung terigu, tak tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya pemirsa, supaya apa? Supaya crunch. Udeg-degan saya rek. Supaya crunchy pemirsa ya. Oke. Campur-campur gini. Tambahkan 1 ceritan baking powder. Ini baking powder pemirsa ya. 1 ceritan aja. 1 sendok teh lah. Dan fungsinya apa? Supaya nanti tambah kriuk-kriuk. Nah, gitu. Kita campur-campur gini. Tambahkan merica bubuk. Sengokeh bisa garek sidik soalnya. Campur-campurkan. Terus tak tambahkan juga kunyit bubuk, rek. Ini biar warnanya cakep ya. Ini pakai sak cerita nah ya, segini aja udah cukup. Nah, gitu. Kita campur-campur juga gini. Nah. Itu ya pemirsa ya. Oke, sekarang kita tambahkan air sama bumbu tadi. Ini kurang ya, tapi ngasihnya jangan banyak-banyak, nanti takutnya kenceren. Nah, kita campur-campur dulu sampai dia merata. Gak usah pakai telur pemirsa ya. Oke,
tak tambahkan air lagi, ini kurang. Airnya sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, oke, dicampur-campur sampai dia benar-benar tercampur rata. Nah, pemirsa, ini konsistensinya sudah pas tuh. Kayak gini ya, tuh lihat. Tuh, kayak gini. Sekarang tak tambahkan uyah. Jangan lupa, ini kalau nggak ada uyahnya nggak enak, Rek. Uyahnya segini aja. Terus tak tambahkan masako ayam. Mana ya masakoku tadi? Ini nggak promosi masako, tadi ini masako. Masakonya sak mau naik, Rek. Nah, jangan banyak-banyak, nanti asin ya. Oke, kita campur-campur lagi, gini. Jangan lupa tes rasa, pemirsa, penting ya tes rasa. Nggak usah dikasih telur, percaya deh sama aku. Nggak usah dikasih telur, jauh udah crunchy, karena dikasih apa tadi? Baking powder sama tepung maizena. Coba kalian di rumah, pasti ketagihan. Bisa dijual ini, tak jamin. Si, tes rasa. Tambahkan sedikit lagi masakonya, kurang. Oke, cukup. Nah, kalau banyak-banyak nanti dia keasinan pas digoreng. Oke, ini sudah cukup ya. Tuh, sekarang tak tambahkan urang. Ini urang gak ada sidik, pemirsa. Jadi ini tak masukkan aja semua. Ini urang dawu itu loh. Ini buat apa namanya? Biar masakan tuh tambah wow. Nah, gitu kita campur-campur. Nah, kalau sekarang tambahkan sayuran ini nggak perlu pakai ini lagi. Pakainya apa? Sendok. Nah, masukkan semua sayuran ke dalam sini, oke? Dikit-dikit, Rek, supaya nanti biar tidak galau. Karena ini jadinya tuh sebenarnya sayuran tuh kalau diiniin nanti dikit mil satu. Campur-campur dulu ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang waktunya menggoreng, pemirsa. Oke, pas ya. Oke, sip. Sekarang waktunya goreng. Lentek, pemirsa, ya. Di wajan. Oke. Biarkan dia ini dulu. Segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini tadi lo mau kelentikan, tak lali. Ya, wes lah, apa-apa. Oke, pemirsa, sekarang waktunya menggoreng. Dipuk ada satu sendok lagi ya. Nah, ini nanti buat gorengnya tuh biar cakep pakai sendok gini. Nah, sebentar ya, rempong. Karena nggak ada citaan. Harusnya tuh ada citaannya OTOT itu loh, pemirsa, jadi cakep ya. Karena saya nggak punya, jadi manual saja seperti ini. Nah, kalau goreng OTOT itu yang besar-besar, pemirsa, karena kalau kecil-kecil tuh kok nggak telaten ya. Menisa naeng menerangan tante ilengo. Nah, kalau ibu-ibu rempong di Barcelona gorengnya cilik-cilik lah, tante ilengo. Nah, gorengnya yang gede-gede gini. Nah, gitu. Nah, kan cakep tuh, ini salawuan gitu semua mantep, pemirsa, ini kode. Oke, sip, pemirsa, seperti itu ketok kan. Tak selesaikan dulu, terus nanti langsung kita madang aja ya. Ini videonya panjang nanti. Ah, pemirsa, di YouTube sini ini saya sudah selesai masaknya. Sekarang waktunya saya untuk nyekeks. Ini dia adalah tumis pepaya dan ote-otenya tadi. Wah, ya ampun, pemirsa, mantep, Rek. Tuh, lihat. Wow, ketok rah, ketok kan tuh. Ini sekarang saya mau nyobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sempat cerah. Ya ampun. Sing oke, pemirsa, makannya mulu ayo hari ini. Ya ampun, ini kayak lende apa sego tonjoan itu loh, pemirsa, kalau di rumah itu apa tonjoan itu loh. Ini ada ote-otenya tuh, bismillahirrahmanirrahim. Tak cobain. Tak cipuk sing. Ih, bismillah. Crunchy. Sek. Ote-ote ini, Rek. Eh. Nikmat ya. Ini puluhanku yang sangat menggelegar. Oseng-oseng ke atas. Lawe ote-ote. Tuh. Puluhanku sak buto. Sedelah. Hmm.
Wih, matre. Angan ini habis aduh. Bersyukur ya. Malah panganan-panganan ini kelihatan enak ya. Mengobati rasa kangen di desa. Ini oseng-oseng kata saya bener-bener mau mantep ya. Tuh. Saumblok. Ote-ote ini aja kriuk-kriuk. Beh. Dengerin. Ini yang dibuat sama ibu-ibu rempong yang gak ada apa-apanya. Enak aniki. Kelanci. Oh, enak ya. Makannya buta. Tadi yang bikin lama itu aja. Kan tak lo ngelentek pemirsa. Jalan. Ini nanti siap-siap. WC-nya aduh. Kuro-kuro pete. Tapi mau hantar pemirsa malam baik pete. Jangan lupa aduh. Nguit mat lo ya. Mantep. Ini nggak tahu ya. Ini videonya udah berapa menit sih? 3 menit. Aku tuh masaknya lama. Mangannya 5 menit. Bah, kotletnya sok kruyuk-kruyuk. Enak deh. Jangan ke atas wah. Mantep. Ya sih ya. Nanti kan kalian udah lihat aku makan. Otot ini bisa dicoba di rumah. Caranya bikin kayak gitu tadi supaya apa kriuk-kriuk. Sekarang saya mau nikmati makan dulu. Sampai ketemu di next vlog aja ya. Jangan lupa dicoba di rumah. Oke, okay. Bye-bye. Bye. Wah.